Kau nak balik bilik apa? Okey, ya, tadi untuk makan malam cari kawan-kawan aku lah. Setelah pun sudah alhamdulillah di Asia Restaurant. Ya di sebelahnya kalau kita tengok nampak. Restoran Satu Malaysia tu nampak. Musa Karim. Restoran Satu Malaysia. Di Vietnam ni. Inilah satu-satunya yang saya terjumpa. Restoran Satu Malaysia. Musa Karim. Okey, sebelah Asia dan di sebelahnya Al Mubarak Collection. Okey. Okey, ini kawasan ni di Ho Chi Minh ni. Inilah kawasan yang kebanyakan di kawasan ini peniaga-peniaganya adalah Melayu Cham. Melayu Cham ya. Ada orang panggil Melayu Champa. Jadi selepas menjamu selera di Aisyah, singgah pula. Ni. Di depannya okey, Bliss Hotel. Bliss Hotel. Okey. Di mana di bahagian bawah ni? Terdapat kedai menjual pakaian Muslim. Macam-macam ada, tudung ada, jubah pun ada di dalam. Jadi kebanyakan di kawasan ini peniaga-peniaganya semua berbahasa Melayu, Melayu Cham. Jadi ramah-ramah juga, tak ada masalah. Walaupun penduduk Islam di Vietnam ini hanya tak sampai 100,000 ya. Tak sampai 100,000 orang. Lebih kurang 15% daripada penduduk Vietnam. Masih lagi menanti orang rumah membeli keperluan yang diinginkan. Cuaca pada hari ini gerimis, di mana petang tadi begitu lebat sekali. Pada ketika ini gerimis, walau bagaimanapun tidak menghalang ya kepada pelancong-pelancong yang datang dari yang kebanyakan yang saya perhatikan kebanyakan daripada Malaysia. Di sini. Walaupun ada di kawasan ini kebanyakan memang daripada Malaysia lah. Kalau di kawasan-kawasan lain tu pelancong daripada negara-negara barat, mereka tidak menggemari di kawasan-kawasan ini. Saat di sini kebanyakan negara-negara Muslim. Jadi mungkin tak ada apa yang di inginkan untuk membeli di sini ya. Jadi mereka tidaklah berduyun-duyun untuk datang berbelanja di sini. Di sini kebanyakan memanglah orang-orang daripada Malaysia yang datang untuk berbelanja di sini, dan memang diakui oleh peniaga-peniaga di sini. Ya. Kalau nak tempah baju di sini ada menjual kain dan boleh disiapkan dalam masa satu hari untuk membuat baju. Ni restoran Musa Karim. Restoran Satu Malaysia. Ini salon pas. Oh,
teman. Nah, ini restoran Usman. Nah, yang semalam jamu steril di sini. Sarapan pagi dan makan malam. Oke, ini Taiko sini. Ah, ayah kawasan. Ya, kalau nak sewa apa datang jumpa Haji Bendi. Ya, ya. Ayah di kawasan. Bulan Ramadan ni. Okay. Ah, bulan Ramadan. Berbelanja, ada yang mengawal di sini. Ah, supaya tidak ada gangguan. Okey, kita masuk ke dalam. Tengok apa yang ada. Perempuan menjual barang-barang muslim. Wah, mangga. Oh, besar-besar mangga. Ah, ciku, ciku. Oh, besarnya ciku. Kalau nak rasa kopi, ah, ni dia. Dia 6 best kopi. Very nice, sedap. Ah, ni kedai. Eh, Ajah Basirun. Di sini jual barang-barang muslim juga. Kain baju. Okey, Kampung Melayu. Jangan tak ada eh. Tu dia. Restoran Kampung Melayu. Belum cuba lagi merasai hidangan di sini. Okay, music yang diputarkan oleh penjual CD. Begitu antik sekali. Itu dia. Okey. Oh. Tengok speaker dia. Itu dia speaker dia. Sini ada kedai Salimah yang jual pakaian. Dan di sebelahnya kedai Ramlah. Di sebelah ni ada kedai Jamilah. Restoran Halal Food Haji Mansur pun ada di sini. Jadi tak perlu bimbang lah kalau datang di Ho Chi Minh ni. Kalau setakat makanan halal memang banyak lah. Cuma nak pandai mencari ni. Itu ada Abu Razak. Restoran ataupun sebelahnya restoran Raza Butik. Zahana ini jual macam-macam. Masih ada lagi penjual CD. Sablanka. Lagu yang diputarkan. Sekali dengar lagu ni. Yes, mate. Oh, sorry. Hey.
Cũng nghe vậy. Bang beli apa bang? Saya tak ada beli apa-apa. Tak ada beli apa-apa, tak nak, tak nak komen. Tak mau komen, tak nak beli apa-apa, tak nak komen. Akak ni ya? Beli apa kak? Oh, macam apa? Wah, ini sudah mendatangkan. Dah lari kakak punya, nanti tak jumpa lagi. Ya, 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 okey, okey, okey. Tanya, awak nak mencari beg. Apakah daya beg tak ada? Itu sajalah. Tak ada beli plastik beg je lah, free. Ayalah, free, free. Beli ini satu je? Ya. Apa duit? Helmet, macam-macam helmet ada. Haji nak beli helmet. Okey tu Ji. Ji, boleh tu Ji. Boleh tu. Okey, ini dia. Kalau nak tempah baju, satu hari siap. Dia akan hantar terus ke bilik hotel. Dibuka 24 jam ni. Nanti malam ganti orang. Dia bergile-gile. Sini. Ah,
Hei, ada lagi? Saya dah beli plastik. Saya datang dari Jawa. Ah. Oke, di sini pasar malam. Pasar malam Hong Cimeng. Macam-macam jualan ada di sini. Kalau di waktu siang, tempat ini adalah laluan kendaraan, kereta, bas. Apabila malam, ditutup. Cuma dibenarkan yang melalui kawasan ini adalah motorcycle. Ini pasar malam. Kalau siang memang tak ada. Malam ini. Pukul 6, mereka ini semua dah mendirikan kemah-kemah untuk jualan. Memang sibuk sikit kat sini. Dengan kenderaannya, dengan orang ramai. Jalan kat sini kena hati-hati. Motosikal kat sini memang begitu banyak sekali ya. Di mana diberitahu Lapan puluh lima peratus kenderaan motosikal yang terdapat di Bandaraya Hong Cimeng. Penduduknya seramai 11 juta di Bandar Hong Cimeng ini. Allah. Thank you.
See ya, bang. Udah penat berjalan dah. Aduh. Semua gerai dah pergi dah. Jalan ke sini pun hampir 2 jam. Ni mesti banyak beli ni. Jalan sorang-sorang tak takut ke? Ha. Kan kena kidnap nanti ha. Tak balik Malaysia. Okey, dah 2 jam lebih. Aku pusing-pusing di kawasan ini. Dan tak ada apa yang nak review lagi dah. Rasanya cukuplah setakat ini untuk berbelanja di kawasan ini. Semalam pun dah sampai kat sini dah. Dah sebahagiannya dah dibeli di kawasan ini. Nah, ini untuk kata orang tu nambah-nambah aje. Ni pasal apa angkat baju tu? Ha, nampak pusat. Ha. Ah, okey. Okey, Roger. Rasanya nak balik hotel. Okey, selamat. Okey, ini security yang ditugaskan di kawasan ini untuk tidak memberi laluan kepada kenderaan selain daripada motosikal. Okey, itu saja laporan dari saya di Ho Chi Minh, Vietnam pada 19 Mei 2017 hari Jumaat jam 10 malam ketika ini, 10 malam waktu Malaysia, waktu Vietnam 9 malam. Okey, waktu Vietnam lewat 1 jam daripada waktu Malaysia. Okey, salam dari saya, Fendi Skudai JB.